Tuan-tuan, kalaulah kita beli rumah cara riba, macam mana kalau kita mati masih dalam beli rumah cara riba lagi? Ni ikat 25 tahun ni. Kalau Islamik tak apa, kalau kamu Islam. Tuan-tuan baca hadis tak? Jumpa tak? Cari sama-sama. Saya pun tak pandai sangat. Saya tak pandai sangat, tuan-tuan. Orang yang mengamalkan riba ni, amalan dia Allah terima ke tak? Jadi agak-agak kalau ikat 25 tahun, macam mana? Sama-sama lah kita kaji diri kita sama-sama.